Pengurus KAHMI Kota Palu resmi dilantik. Pengurus Korps Alumni HMI atau KAHMI Kota Palu Masa Bakti 2022 hingga 2027 resmi dilantik. Acara pelantikan digelar di lapangan Fatulemo, Kelurahan Tanah Mudin di Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Untuk informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami, Fandi Ahmad. Ya, sekarang. Baik, rekan Fandi, bisa dijelaskan ya siapa saja yang menghadiri pelantikan dan bagaimana persiapan Munas KAHMI di Kota Palu yang akan dilakukan bulan mendatang, rekan Fandi? Ya, baik, salam Wakil Wali Kota Palu, Reni Alamegido, resmi ditunjuk sebagai Ketua Umum Poros Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI Kota Palu periode 2022 hingga 2027. Dan kemarin Reni bersama jajarannya resmi dilantik oleh Ketua Majelis Wilayah KAHMI Sulawesi Tengah, Andi Muhanan Pembelututu, di lapangan Fatulemo, Kelurahan Tanah Mudin di Kota Palu. Proses pelantikan ini juga turut dihadiri langsung oleh Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Andi Ahmad Taufan, Ahmad Dauli Taufan, dan juga turut disaksikan oleh ribuan masyarakat yang beraktivitas di lapangan Fatulemo. Dan dalam sambutannya, Reni mengaku tidak menyangka dan merasa terharu karena ditunjuk atau diberi kepercayaan untuk memimpin alumni HMI di Ibu Kota Sulawesi Tengah. Dia pun bertekad untuk mengibarkan bendera kami di Kota Palu dan akan bersinergi bersama dengan pemerintah membangun daerah Kota Palu ke arah yang lebih baik. Sementara itu, Ketua Majelis Wilayah kami Sulawesi Tengah, Muhammad Temulututu, juga merasa terkejut ketika proses pelantikan ini juga tidak hanya dihadiri oleh para alumni HMI dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah, tetapi juga dari luar seperti Kalimantan, Surabaya, dan juga Jakarta. Menurutnya, kehadiran para alumni dari luar daerah Sulawesi Tengah ini juga sebagai sinyal bahwa Kota Palu siap untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional KAHMI yang ke-11. Mulan mengatakan bahwa Munas KAHMI pada November 2022 mendatang diprediksi akan dihadiri 6.000 peserta utusan dari majelis daerah maupun majelis wilayah KAHMI dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan itu rencananya dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo dan akan ditutup oleh Wakil Presiden Maruf Amin. Sementara itu, Presidium Majelis Nasional Ahmad Dauli Taufan menilai bahwa prosesi pelantikan majelis daerah di Kota Palu yang digelar di lapangan terbuka ini menjadi momentum untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa daerahnya menjadi tuan rumah forum tertinggi internal kami pada bulan November mendatang. Saya pun berharap pelaksanaan Munas nantinya dapat melahirkan pemikiran-pemikiran dan juga rekomendasi terkait dengan persoalan-persoalan yang terjadi di Sulawesi Tengah seperti pemulihan ekonomi pasca bencana 2018 dan juga stigma buruk khususnya di Kabupaten Poso yang dianggap. Ya, mohon maaf Tribuners, terjadi kesalahan teknis. Selanjutnya kami akan menampilkan video laporan rekan Fandi Ahmad terkait pelantikan pengurus KAHMI Kota Palu resmi dilantik. Berikut videonya untuk Anda. Ketua Dr. Randes Gamal Hakim, Wakil Ketua Haji Hairudin Saleh SE MPWA HD sebagai ex officio Ketua Porhati. Terang Esbud MP
Wakil Sekretaris Muhammad Renaldi SIP, Wakil Sekretaris Vicky Perianto Esos MPA. Bendahara Umum Muhammad Abdul SE MSI. Wakil Bendahara Andi Bidang-Bidang, Bidang Pembidang Keanggotaan, Koordinator Kamelia Burhan SEMM, Anggota Mius SH, Anggota Nur Faja Eskom, Anggota Mas Tati, Koordinator Andi Muhammad Akbar Tombolo Tutu SP, Anggota. Dan siap mengibarkan tugas di Kota Bandung. Baik Tribuners, itu tadi laporan Fandi Ahmad terkait pengurus KAHMI Kota Palu resmi dilantik. Untuk rekan Fandi Ahmad, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan tetap patuhi protokol kesehatan.